Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali untuk kita membuat persediaan bagi anak-anak murid yang akan menduduki ujian pentafsiran kemasukan sekolah khusus ataupun lebih dikenali PKSK bagi kemasukan 2025 untuk tingkatan 1. Hari ini cikgu nak berbincang berkaitan dengan latihan artikulasi penulisan 100 patah perkataan dan masa yang diberi ialah selama 45 minit sahaja. Ini merupakan contoh soalan pada tahun lepas. Soalan ini berbunyi, terangkan kesan-kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Sebelum murid menulis karangan 100 patah perkataan, terlebih dahulu murid-murid digalakkan ambil masa 5 minit untuk membuat rangka isi berdasarkan soalan sebentar tadi, kesan aktiviti manusia. Fokuskan kepada kesan. Manusia melakukan aktiviti harian, apa kesan kepada alam sekitar? Kita boleh rangka, contoh, ini sebagai contoh, ada isi-isi lain yang lebih sesuai. Contohnya, pertama, spesies pokok berharga hampir pupus. Yang kedua, tanah runtuh. Yang ketiga, habitat haiwan terancam. Dan yang keempat, pencemaran udara. Ini adalah isi penting, rangkanya terlebih dahulu. Sebelum menulis karangan, pastikan kamu ingat formulanya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Contoh pendahuluan. Terdapat pelbagai kegiatan manusia yang memberi kesan terhadap keseimbangan alam sekitar seperti penembangan hutan, kegiatan pertanian dan penggunaan racun. Itu perenggan pendahuluan. Kita masuk isi. Contoh, ha? Contoh isi tadi dikata, penembangan hutan. Apa kesan dia? Kita contoh begini, kita kata. Penembangan hutan telah menyebabkan spesies pokok berharga semakin pupus seperti merati, ini jenis-jenis pokok balak, ha? Seperti meranti, jelutong, cengal, balau dan mungkin kamu boleh masuk juga pokok jati, pokok yang digunakan untuk membuat rambut. Sekarang kita boleh gunakan isi yang kedua. Contoh, selain itu, kegiatan penembangan hutan menyebabkan permukaan tanah terdedah kepada proses hakisan dan tanah runtuh. Apabila hujan lebat, tanah yang tiada cengkaman akar tumbuh-tumbuhan dibawa oleh aliran air. Ini menyebabkan kejadian hakisan tanah. Pergerakan tanah pula menyebabkan kejadian tanah runtuh apabila hujan lebat. Lihatlah, tanah runtuh satu ketika dahulu hanya di luar negara tetapi telah berlaku di Malaysia. Boleh katakan setiap negeri di Malaysia apabila kesan kita tebang pokok telah menyebabkan pokok semakin berkurangan, akar semakin berkurangan, tanah dah terdedah kepada tanah runtuh. Perenggan berikutnya, kita boleh gunakan penanda wacana. Seterusnya, hidupan liar juga diancam kepupusan seperti badak, singa, gajah, harimau dan seladang yang kehilangan habitat dan sumber makanan. Lihatlah, harimau pun dah keluar di jalan raya. Malahan ada gajah yang dah sampai ke kantin sekolah. Sebab apa? Habitat mereka telah terganggu. Isi yang seterusnya, gunakan penanda wacana. Di samping itu, penggunaan racun untuk aktiviti pertanian telah mencemarkan udara dan alam sekitar. Ini telah menjejaskan kesihatan manusia dan menyebabkan pelbagai penyakit seperti sesak nafas, batuk kering, mual dan sebagainya. Dalam karangan, jangan lupa ada penutup sebab ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Penutup boleh gunakan kesimpulannya, rumusannya, tuntasnya. Ini contoh. Kesimpulannya, aktiviti manusia banyak memberikan kesan sampingan kepada alam. Cukup. Untuk penutup. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini sebagai persediaan anak-anak murid untuk membuat latihan bagi artikulasi penulisan 100 patah perkataan dalam masa 45 minit. Walaupun dengan 100 perkataan banyak, tapi kalau kamu buat latihan, sekejap saja kamu boleh dapat. Tetapi kalau tak ada persediaan, tak ada latihan, silap-silap. Cikgu jaga periksa tahun lepas. Ada murid hanya mampu menulis 3 ayat. Kalau satu ayat 10,
3 ayat baru 30 patah kata, jauh daripada 100. Selamat membuat persediaan, selamat ulang kaji. Kita jumpa lagi.